Masyarakat Desa Laman Baru, Kecamatan Permata Kecubung masih mempertahankan dan memegang teguh adat istiadat yang sudah dipelihara dari zaman nenek moyang. Salah satunya kesenian daerah Bagondang. Penuturan sejumlah tokoh masyarakat maupun adat, Bagondang mempunyai arti yaitu bersukaria. Biasanya dalam Bagondang ini dimainkan hanya acara tertentu seperti menyambut para tamu yang baru pertama kali datang ke daerah tersebut. Selain itu, pada acara-acara tertentu seperti menyambut kedatangan tamu penting, menyambut tahun baru maupun lepas tahun, dan juga sebelum membuka ladang maupun setelah panen, hingga menyambut kelahiran ataupun acara kematian. Dari keterangan warga, acara Bagondang ini dipercaya bisa melindungi para tamu yang baru datang dari segala mara bahaya dan gangguan serta makhluk halus. Sementara bagi yang menggelar acara Bagondang pada saat membuka lahan atau kebun, bisa memberikan hasil yang melimpah. Dalam Bagondang, berbagai alat musik dimainkan, seperti gong, kenong, dan juga gendang. Para tamu yang hadir pada acara Bagondang ini harus menikmati berbagai minuman tradisional, seperti arak ataupun tuak, yang sudah disediakan oleh tuan rumah. Ini dilakukan sebagai ungkapan rasa sukacita karena wilayah atau desa mereka didatangi oleh warga yang baru pertama kali berkunjung. Ini main apa namanya tadi, Pak? Kesenian daerah. Kesenian daerah apa namanya nih, Pak? Gendang. Gendang. Ini nih cara pemukulannya beda ya, Pak? Beda, semua beda. Bedanya apa, Pak? Bedanya kalau zaman dulu kan lain. Mm-hmm. Kayak baru kan lain. Itu beda bunyinya atau apa? Atau iya, beda bunyinya. Bunyinya beda. Iya. Ini kalau dimainkan ini kapan ya, Pak? Kalau waktu memainkan ini kapan-kapan aja? Nanti manu kan ada di situ. Oh, kalau ada acara pemukulan. Nah, iya. Diharapkan tradisi kesenian Bagondang ini bisa terus dijaga dan dilestarikan terlebih oleh generasi muda di tengah arus zaman yang semakin modern.